Coba perhatikan teman-teman. Ikan ini keturunan ikan piranha dan ini sangat berbahaya. Jika teman-teman membersihkannya harus berhati-hati. Coba kita lihat giginya yang tajam. Dan ini hati-hati sekali ya teman-teman. Coba lihat, kena kegigit. Kukunya sobek. Kena ikan bawal. Heeh. Ih, gila, kuku bisa sobeknya. Ih, ngeri amat. Coba lihat kayak apa kuku ini angkat. Ih, serem banget. Linen banget ya. Iya, makanya. Di itu makanya gua. Untuk kayak daging ya, kalau dagingnya sobek. Oh, dia aja pernah. Tuh pakai itu tuh tadi tuh. Itu yang gak licin mah. Pakai tang im biar kerenin. Itu tajam banget giginya ya. Kayak itu im biar kelihatan juga im. Pakai apa ini? Itu apa tadi oim? Itu tuh hampir kegigit. Ini dipakai itu keren. Oke, agan-agan semuanya teman-teman. Baru terjadi insiden berdarah. Ini ikan bawal ini sangat hati-hati karena ikan ini telah menciderai tangan saya karena giginya yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang mau bersihin ikan bawal itu harus berhati-hati. Sebaiknya nanti kita pakai tang, kita jepit saja itu giginya karena dia akan menciderai dan sangat berbahaya. Pakai tang aja biar keren. Iya. Nah, seperti ini teman-teman, pakai tang saja. Ini ikan ini besar sekali ini. Bisa hampir 1 kilo. Ini berbahaya sekali ikan bawal ini, memang ikan bawalnya luar biasa tajam giginya. Giginya kayak ikan piranha. Iya, emang turunan dia ikan piranha. Hah? Turunan ikan piranha. Ini mah gak boleh, menyiksa. Yang benar. Enggak bisa.